어센 폭풍 속을 헤치고 내일의 꿈을 향해 달려가 어둠의 그림자를 들고 저 빛나는 태양을 향해 우리 함께 힘껏 싸워 문소들을 높이 들고 승리의 기사가 될 수 있어 몬카드 힘찬 도전으로 너의 꿈을 펼쳐내는 거야 시련을 이겨내 멈출 수는 없어 내리고 세상 끝까지 몬카드 꿈과 열정으로 거침없이 달려가는 거야 속도를 더 높여 한계를 넘어서 신비한 용의 전설 Apa yang terjadi di sini? Terjadi ledakan. Kami masih menyelidiki penyebabnya. Tidak ada yang bisa meledak di menara utara. Seseorang mencoba mengalihkan perhatian kita. Tapi tuan, siapa? Dengarkan aku. Tutup semua pintu. Jangan biarkan siapapun lolos. Segera, Tuan Destro. Siapa di sana? Anak-anak muda, apa kalian bisa membantuku? Apa kalian bisa melihat ini? Ayo, sekarang putri, kita lari. Aku minta maaf, tapi masalahnya kami harus menghentikan kejahatan Destro. Di sana, tangkap! Tidak, ayo cepat lari putri. Berhenti Putri, kau baik-baik saja. Ayo cepat. Bisa, ya, ya. Ayo. Lewat sini. Ayo cepat. Kejar mereka. Jangan biarkan mereka lolos. Ya. Aku menangkapnya. Lebih cepat lagi. Jangan khawatir putri. Aku sudah mengurus segalanya kemarin malam. Apa yang akan kita lakukan? Kalian tidak akan pergi kemanapun. Apa semuanya akan berakhir di sini? Jangan khawatir, Putri. Akan terjadi banyak goncangan. Bertahanlah. Ayah, Ibu, tolong melindungi kami. Hari ini Mark akan melawan Kay. Ayo kita saksikan. Iya, kau benar. Ayo. Ayo Kay, jika kau tidak hati-hati, bakiku akan menghancurkan Zeromu. Serangan balasan Zero. Laser Filament. Hati-hati. Lakukan apapun agar bisa selesai pertama. Itulah peraturan Monkart. Kenapa tidak pulang saja kalau kau takut, Tuan Putri? Apa katamu?
Jin, kapan kau datang? Kau akan melewatkan lomba yang seru jika kau terus bertengkar seperti tadi. Apa maksudmu? Zero! Itu tidak akan cukup. Serangan serangga. Zero. 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 Detroit berubah. Sayang sekali. Sekarang kalian mengerti kan? Pembalap paling cepat di kota ini adalah aku. Berhenti. Menyerang lawan setelah dia jatuh itu melanggar kode kesatria. Jin, kau itu hanya suka pamer saja. Jadi jangan ikut campur. Mar, lihat. Ya, ya, aku mengerti. Baki. Jin, bagaimana? Kau senang sekarang? Iya, tapi kau bukan pembalap tercepat di kota ini. Itu adalah aku. Hah? Karena aku bisa menghindari seranganmu dengan mudah. Kau pasti bercanda. Aku tidak bercanda. Jika kau memang hebat, coba saja. Apa kau bisa mengalahkan aku? Itu tidak perlu, Mark. Dia bahkan tidak memiliki Monkart. Ah, itu benar sekali. Jin, kenapa kau tidak kembali lagi saat kau memiliki Monkart? Aku akan melawanmu dengan senang hati. Jin, kau tidak marah? Tentang apa? Tentang para penggeretak itu. Mereka bicara seakan kau berada di bawah mereka. Kau tidak ingin membalas mereka. Aku tidak bisa mengajak Mark bertengkar. Kalau begitu, cepat segera ketemukan Monkartmu agar kau bisa mengalahkan mereka. Tidak ada perasaan setrum dengan mereka. Apa? Dalam Monkart, pemain dan Monkart saling bekerja sama. Jadi saat aku menemukan Monkart sempurnaku, maka aku akan merasakan setrum. Tidak merasakan setrum, maksudmu? Kau tidak merasa cocok dengan mereka? Iya, impianku adalah menemukan Monkart sempurna dan memenangkan Monkart Grand Prix dan jadi kesatria hebat seperti Destro. Kau bisa bermimpi sesuka hatimu, tapi kau harus melakukan pekerjaanmu. Aku pikir paman akan mendukungku. Kau tidak bisa bertahan hidup dari Monkart di kota kecil seperti ini. Kau harus bisa memperbaiki apapun yang dibutuhkan warga desa, baik itu perlengkapan pertanian atau selokan. Maafkan aku, Paman. Tapi aku tidak akan menghabiskan hidupku di kota ini. Aku akan pergi dan menjadi kesatria Monkart. Putri, coba lihat. Itu kota Latona. Di sanalah dia berada, kesatria legendaris Kate. Benar, Putri. Jika kita menemukannya, aku yakin dia pasti bisa membantu kita. Ayo, kita cari dia. Sudah, semuanya selesai. Terima kasih. Kau benar-benar membantuku. Tidak masalah. Jin, sofaku perlu diperbaiki. Apa kau bisa datang nanti? Tentu saja. Oh iya. Aku juga bisa memperbaiki meja ibu yang goyang. Wah, itu bagus sekali. Serahkan saja pada aku. Kau tahu, Jin? Kenapa kau tidak melupakan Monkart saja dan mengambil alih toko ayahku? Apa kau menyukaiku? Itu tidak mungkin. Kau tahu, aku hanya berpikir. Karena kau tidak punya keluarga, mungkin lebih baik jika kau tetap di sini dan membantu warga desa. Kau sangat memikirkan diriku, ya? Kate?
Aku tidak pernah mendengar nama itu. Dia pasti ada di kota ini. Kalian tahu di mana dia? Tidak, tanya saja pada orang lain. Tunggu di sini, Putri. Aku tidak akan lama. Sebentar ya. Baiklah. Permisi. Apa kau mengenal kesatria bernama Kate? Wah, kelihatannya enak. 5 henny. Ya? Yeah? 1 apel harganya 5 henny. Maaf, aku tidak punya uang. Apa kau bisa terima ini? Hei, tunggu. Ini terlalu banyak. Kalau begitu, kami akan mengambilnya. Hei, Nona, kau ini sepertinya terlalu murah hati ya. Siapa kalian? Bagaimana kalau kau bermurah hati pada kami juga? Lepaskan aku, lepaskan. Apa? Kau berani melawan ya? Lepaskan. Apa yang terjadi di sana? Lepaskan aku. Tunggu, Jin. Hei, apa yang terjadi? Lepaskan. Apa? Kau lagi? Tugas seorang kesatria adalah membantu orang. Kau bilang kau seorang kesatria, ha? Maaf, tapi aku tidak bisa bertarung. Kau baik saja. Aduh, anak itu. Ayo. Lompat. Apa? Ayo.